Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau review salah satu gitar yang ready stock di Bang Bom Musik Bekasi ya. Jadi gitar ini bener-bener baru nyampe dan langsung gue review nih karena dari tampilannya sangat mengundang selera banget untuk gue review. Oke, kali ini ada Epiphone Les Paul Standard Pro. Ini yang standar pro ya. Warnanya trans blue, anjir cakep banget kayak gitar slash anaconda ya, anjir asoy banget. Oke, jadi sekalian kita kulik nih bedanya si standar pro sama standar biasa itu apa ya gitu. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran juga apa yang bedain dia sama standar yang standar. Standar yang standar, anjir ya, agak ambigu ya kata-katanya. Oke, yang bikin dia beda sama yang standar series versi standarnya itu yang standar pro itu ada split coilnya. Jadi ada split coil. Split coil itu apa sih? Jadi split coil itu untuk merubah nih konfigurasi humbucker ini jadi single. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus yang bikin beda lagi pickupnya dia udah pakai probucker pickup ya. Jadi pickupnya juga udah beda. Terus dia pakai flam veneer ya, veneer flammable A3. Oke. Seperti biasa bodinya pakai mahogany. Baik body atau necknya mahogany. Tuning mesinnya dia pakai Groover. Kelihatan enggak? Eh, ini dia pakai Groover dan block inlay ya. Inlaynya block inlay trapesium inlay gitu ya. Oke, langsung aja kita review ya tanpa banyak basa-basi dan gitar ini ready stock di Bang Bom Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung aja, statusnya lagi ready stock di Bang Bom Musik Bekasi, Instagram Bang Bom Musik Bekasi. Oke, okay? Gua mau review kali ini gua pakai ampli Marshall AVT Tribute, ampli jagoan gua sekarang nih, asik. AVT Tribute dan ini clean soundnya dari pick up neck tanpa banyak basa-basi, mungkin penasaran teman-teman. Oke. Okay? Warnanya trans blue, cakep ya, cakep banget, asuh. Soundnya enak, sustainnya juga panjang kedengeran. Yang menariknya dia ada split coilnya, jadi itu sound humbuckernya ini singlenya ya. Wah beda banget ya. Anjay, seru ya. Jadi lo bakal banyak bisa nge-explore sound di gitar ini. Oke, ini di middle-nya ya. Humbucker. Wow! Dan yang serunya lagi, di middle-nya kita bisa nge-mix antara humbucker dan konfigurasi single-nya ya. Jadi misalnya gua tarik di neck-nya jadi single. Tapi di bridge-nya tetap humbucker. Nah ini kan humbucker. Oh ini di neck-nya single. Thank you.
Dan sebaliknya, bridge-nya bisa dibikin single, neck-nya humbucker. Ini humbucker. Single-nya. Asik, seru banget. Sekarang di bridge-nya humbucker. Kalau kita di kesinglein, asik. Asik, seru banget lo bakal bisa banyak nge-explore sound ya. Oke, sebelum lanjut ke drive-nya ya. Penasaran kan teman-teman drive-nya suaranya kayak gimana nih? Gua enggak lupa memperkenalkan. Mungkin teman-teman lihat apaan nih di sini, apaan nih? Ini adalah Theodore. Jadi Theodore itu apa sih? Sambil gua tuning dikit ya. Soalnya baru ganti senar, agak-agak turun dikit banget. Theodore adalah sebuah tas seperti ini, oke? Keren banget. Jadi gue pakai ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngeband, simpan handphone, dompet, rokok, vape, apapun itu bisa banget di sini nih. Modelnya keren banget, bahannya oke banget dan harganya sangat-sangat terjangkau ya. Cocok banget buat anak band nih. Buat teman-teman yang mau order tas ini, Theodore, bisa langsung aja ke Instagram theodore_indonesia. Keterangan lengkap, harga ada di situ semua. Dan bisa order via Shopee atau Tokopedia. Nanti linknya gue taruh di description. Dan ada promo buat teman-teman yang mau order via Shopee atau Tokopedia. Theodore, tasnya anak band, oke? Dan sekarang drive-nya nih. Penasaran drive-nya kayak gimana, sound-nya kayak gimana nih. Soy apa enggak? Gua ambil langsung juga dari ampli Marshall AVT Tribute. Ini dari neck ya. Woo! Lagu kebangsaan kalau pakai Les Paul ya, apalagi warnanya kayak slash Anaconda. Nah, ini split coilnya juga bisa nih. Tapi tetap gahar nih. Asu, keren banget ini di middle-nya. Ini agak kotor. Oh, anjing, di sininya gue matiin volumenya. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai model apa three way switch ala Les Paul gitu, kalau apa volume bawah kita matiin, kita bisa buat gini. Nah, jadi kalau ini mati. Kayak tadi, kok mati? Kenapa ya? Ternyata volumenya belum gua naikin, anjing. Oke, ini di middle. We'll be right back.
gokil sih soundnya ini di bridge-nya terakhir. Anjing, gokil, enak banget soundnya ya, gila. Gokil, gokil, dan status gitar ini masih ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat, langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Karena keterangan lengkap, harga, dan status ready stock ada di situ semua. Jadi buat teman-teman yang mau, langsung aja ya. Nggak usah tanya-tanya di bawah ini, karena biasanya di video ini tayang, lo nontonnya baru seminggu atau dua minggu, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, seratus tahun, udah gak update lagi men. Jadi update lengkapnya langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena itu update setiap hari. Thank you sekali lagi, dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini, nanya-nanya seputar gitar atau minta di review gear-gear lainnya, gitar apa gitu, pedal, ampli atau apapun itu, boleh banget komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan thank you. Nantikan video-video selanjutnya. Anjing, keren. Warnanya sih cakep banget, men.